Kamu ingin menaikkan omset penjualan? Tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Patona. Nah, siapa nih teman-teman yang ngerasa kok toko aku sepi ya di marketplace? Gimana caranya supaya toko kita bisa rame gitu? Penjualan kita, omsetnya bisa naik. Nah, aku punya solusinya teman-teman. Kalian bisa buka toko ya di berbagai marketplace. Jadi bukan hanya berjualan di satu toko, di satu marketplace aja teman-teman. Kalian coba deh buka toko lain ya di marketplace itu. Jadi di satu marketplace itu kalian bukan cuma punya satu toko aja teman-teman, tapi bisa punya 2 toko, 3 toko, 4 toko, bahkan 5 toko. Atau bahkan kalian bisa jualan di marketplace lain juga. Misalkan kalian bisa berjualan di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di TikTok. Jadi coba kalian bisa buka pintu-pintu lainnya juga teman-teman. Supaya apa? Supaya kemungkinan penjualan kalian itu semakin meningkat. Dan ini juga bisa memudahkan customer ya dalam menemukan produk yang kalian jual. Semakin banyak toko yang kita miliki di berbagai marketplace, semakin besar pula kemungkinan penjualan kita akan naik. Tapi kan kalau kita punya banyak toko di berbagai marketplace, itu kan bakalan menyita banyak waktu ya. Kita harus login satu persatu, kita harus upload satu persatu produknya, deskripsinya, harga-harganya. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih solusinya, tutorialnya gimana caranya supaya kalian bisa upload produk di toko kalian yang ada di berbagai marketplace tanpa membutuhkan waktu yang lama. Jadi ini lebih efisien ya, lebih menghemat waktu teman-teman. Gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. Karena di YouTube channel ini aku bakalan bahas seputar bisnis online teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah teman-teman, solusinya kalian bisa menggunakan big seller. Big seller ini udah nggak asing ya di dunia bisnis online. Mungkin buat kalian yang masih pemula belum tahu apa sih big seller. Jadi big seller ini adalah sistem omnichannel gratis untuk pengelolaan toko online di berbagai marketplace. Big seller ini adalah omnichannel nomor 1 ya di Asia Tenggara. Keren banget kan? Jadi buat kalian pebisnis online wajib banget tahu big seller ini. Karena ini bisa ya membantu mengembangkan toko kalian di berbagai marketplace, sehingga nanti pastinya omset penjualan kalian itu bisa naik teman-teman. Sudah terintegrasi juga dengan 14 lebih platform e-commerce di Asia Tenggara. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas fitur unggulan dari big seller ini. Jadi ada 2 fitur unggulan ya teman-teman, yaitu fitur scrap dan fitur salin toko. Oke, aku bakalan bahas satu persatu ya. Untuk fitur scrap ini gratis, ini bisa digunakan oleh semua seller yang memiliki akun big seller. Fitur scrap ini bisa menggunakan PC atau laptop, pakai handphone juga bisa ya teman-teman. Khusus handphone itu kalian bisa buka di Kiwi Browser. Dengan fitur scrap ini, kita bisa mengcopy paste produk jualan supplier ke toko kita ya teman-teman. Jadi lebih praktis dan lebih efisien. Jadi buat kalian para reseller atau dropshipper itu bisa banget menggunakan fitur scrap ini ya. Ini untuk memudahkan kalian dalam mengupload produk dari supplier ke toko kalian tanpa membutuhkan waktu yang lama. Karena dengan fitur scrap ini, kita bisa salin satu persatu produk atau dari satu halaman sekaligus. Oke, nanti aku akan kasih tahu tutorialnya. Yang kedua itu ada fitur salin toko. Misalkan nih kamu punya toko di Shopee, terus kamu pengen buka lagi toko baru di Shopee dengan produk jualan yang sama, itu bisa banget ya menggunakan fitur salin toko ini. Nanti tinggal salin aja produk dari toko kita yang pertama ke toko kita yang kedua menggunakan fitur salin toko. Atau mau buka toko baru di marketplace lain juga bisa ya menggunakan fitur salin toko. Misalkan kamu buka toko baru ya di TikTok Shop, kemudian kamu mau berjualan produk yang sama dengan toko kamu yang ada di Shopee, itu bisa banget teman-teman menggunakan fitur salin toko ini. Jadi pastinya kita nggak perlu ya susah payah menyalin atau memindahkan produk dari satu toko ke toko lain yang ada di marketplace lain. Pastinya itu bisa menyita banyak waktu dan tenaga. Jadi untuk menghemat waktu dan tenaga, kita bisa menggunakan fitur salin toko ini teman-teman. Dan pasti semua produknya nanti akan sama ya dengan produk yang ada di toko kita. Jadi ada 3 cara ya salin toko di big seller. Yang pertama, salin toko secara satu persatu. Yang kedua, salin toko beberapa produk sekaligus. Yang ketiga, salin seluruh toko dengan satu klik. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke tutorialnya. Cekidot. Oke teman-teman, kita tinggal buka aja browser ya. Kemudian kita ketik di pencarian big seller www.bigseller.com. Nah, kita buka aja website yang ini, big seller. Oke, ini halaman awal tampilan big seller ya.
kita bisa daftar gratis. Buat kalian yang belum daftar, kalian bisa daftar gratis, klik aja daftar gratis. Nah, di sini teman-teman tinggal isi aja data yang diperlukan, isi email yang aktif, kemudian isi kode verifikasinya, atur passwordnya, kemudian masukkan nomor handphonenya, dan tinggal daftar aja. Di sini aku sudah punya ya akunnya, jadi tinggal masuk aja, klik masuk, kemudian masukkan aja email, password, dan kode verifikasi, lanjut klik masuk. Oke, tampilannya seperti ini. Kita klik profil ya, klik integrasi akun. Di sini kita bisa mengintegrasikan semua marketplace kita ke Bigseller, teman-teman. Nah, ini aku sudah mengintegrasikan toko aku yang ada di Shopee. Kita bisa mengintegrasikan banyak marketplace ya teman-teman. Nih ada Shopee, Lazada, Achoice, TikTok Shop, Tokopedia, Zalora, Bukalapak, Blibli, Akulaku, dan lainnya. Tinggal pilih aja marketplace-nya. Misalkan pilih marketplace Shopee, kemudian kalian tinggal klik aja tambah toko baru. Nanti tinggal integrasikan aja ya, klik integrasi sekarang. Nanti teman-teman tinggal login aja ya, ini diubah dulu ke Indonesia. Masukkan email atau nomor telepon atau username Shopee dan passwordnya. Tenang aja, ini aman teman-teman. Nanti kalian tinggal klik aja confirm authorization, klik lagi confirm authorization, dan authorization sukses. Jadi seperti itu ya cara mengintegrasikan toko marketplace kita, gampang banget kan? Kita bisa mengintegrasikan banyak akun yang ada di marketplace dan kita bisa kelola melalui Bigseller. Kita ke tutorial scrap dulu ya. Kita bisa klik aja produk, kemudian kita klik hasil scrap. Oke, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada scrap dengan ekstensi, ada scrap dengan tautan. Scrap dengan tautan hanya mendukung untuk marketplace TikTok, Jakmall, Sendo, Tiki, 1688, AliExpress, Jakarta Notebook, Sabomall. Disarankan menggunakan ekstensi untuk scrap. Misalkan aku mau scrap dari Jakmall nih. Jakmall kan bisa ya dengan tautan. Ketik aja mau scrap produk apa, misalkan jam tangan ya. Nah, pilih aja jam tangannya teman-teman. Kemudian kalian tinggal salin aja tautannya. Kalau udah disalin, kembali lagi ke website Bigseller. Nah, tinggal tempel aja tautannya di sini teman-teman. Oke, kemudian klik mulai scrap. Nah, sudah berhasil ya, kita klik tutup. Oke, scroll ke bawah, ini hasil scrapnya ya teman-teman. Misalnya scrap lagi jam tangan yang ini, tinggal salin aja tautannya, kemudian tinggal tempel aja di sini. Klik mulai scrap. Nah, dan sudah berhasil di scrap ya. Oke, scroll ke bawah, ini hasil scrapnya teman-teman. Ini kan scrap dengan tautan ya, disarankan scrap dengan ekstensi. Kita scroll lagi ke atas, kita klik scrap dengan ekstensi. Oke, kemudian kalian tinggal klik aja yang ini, get Chrome extension. Oke, kita klik yang ini ya, tambahkan ke Chrome. Nah, kita tunggu sampai ada tulisan hapus dari Chrome. Jangan diklik ya, hapus dari Chrome-nya. Oke teman-teman, kita sematkan dulu ya Bigseller-nya, klik yang ini. Nanti ekstensi Bigseller-nya tinggal dipin aja ya, nanti bakalan muncul di sini. Oke, kita tinggal buka aja ya website marketplace-nya. Karena supplier aku dari Jakmall, jadi aku buka website Jakmall. Tinggal ketik aja di pencarian produk, misalkan jam tangan SKM ya. Nah, ini produk-produknya teman-teman. Ini kan ada 583 produk ya. Kalau kalian mau scrap semua produk ini, tinggal klik aja yang ini, scrap current page. Tapi ini membutuhkan waktu yang lama ya, karena ini kan produknya banyak. Misalkan ini untuk contoh aja ya teman-teman, aku mau scrap produk yang ini. Tinggal klik aja scrap to Bigseller. Oke, kita tunggu. Kalau sudah, kita klik view scrap produk. Oke, kita akan masuk lagi ke halaman Bigseller. Kita scroll ke bawah. Nah, udah di scrap ya, ini hasil scrapnya. Bisa cari lagi produknya. Nah, misalkan yang ini, klik scrap to Bigseller. Kita tunggu. Kalau udah, klik view scrap produk. Nah, nanti semua hasil scrap produk itu akan muncul di sini ya. Kita tinggal pilih aja produk yang akan dimasukin ke toko. Bisa semuanya juga ya teman-teman. Misalkan aku satu aja yang ini. Kemudian tinggal klik aja import produk. Terus kalian tinggal pilih aja tokonya. Di sini misalkan aku pilih yang ini ya, Lia Yulianti Fatonah nama tokonya. Checklist aja, kemudian klik import. Oke, kalau udah diimpor, nanti masuknya ke daftar drop ya. Jadi nggak langsung tampil ke toko kita. Kita klik daftar drop. Nah, ini daftar draftnya ya. Kemudian nanti kalian tinggal edit aja teman-teman di bagian aksi ini. Kamu tinggal klik logo edit. Di sini kamu tinggal edit-edit aja produknya, nama produknya. Kalian tinggal ubah aja dikit ya, biar nggak sama banget sama nama produk supplier. Kamu bisa edit massal ya, edit stoknya. Kemudian kamu bisa atur harganya. Kalau semuanya udah diedit, kalian tinggal klik aja simpan dan tampilkan. Oke, dan produknya sedang diproses dulu sama Shopee. Kalau udah berhasil, nanti produknya bakalan muncul di toko kita. Oke, sudah ada 2 akun toko Shopee yang sudah terintegrasi ya teman-teman. Di sini aku akan salin toko, klik produk. Klik aja salin toko. Toko.
Oke, di sini kamu tinggal pilih aja mau salin dari toko yang mana, tinggal diklik. Misalkan ini dari toko Lia Yulianti Fatonah ya, ini produk-produknya. Kamu tinggal pilih aja produk mana yang akan disalin ke toko kamu yang lain. Pilih semuanya juga bisa, teman-teman. Kalau sudah dipilih produknya, kalian bisa klik aja impor ke toko. Kemudian kalian tinggal pilih aja mau disalin ke toko yang mana, tinggal di checklist. Kalau sudah, klik aja impor. Kalau sudah berhasil diimpor, produknya akan masuk ke daftar drop. Kita klik daftar drop ya. Oke, di sini kamu bisa edit massal atau aksi massal, atau bisa juga edit satu persatu ya teman-teman. Di bagian aksi kamu bisa klik aja logo edit. Oke, kalau mau edit boleh, tinggal diedit aja. Kalau sudah, kalian bisa klik aja simpan dan tampilkan. Seperti biasa, produknya akan ditinjau dulu oleh marketplace-nya. Nanti kalau sudah berhasil, nanti produknya bakalan muncul di toko kita yang lain. Oke, jadi seperti ini ya cara scrap produk dan cara salin toko. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya tutorialnya. Dua fitur ini bisa digunakan secara gratis dan tanpa batasan waktu. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum mengerti atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kalian bisa konsultasi langsung ke customer supportnya. Tanya jawab dengan customer support itu setiap hari Senin sampai Sabtu ya, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada training gratis online dan offline juga tentang fitur dengan tim business development. Ada webinar gratis setiap bulan satu kali untuk semua pengguna Big Seller. Ada kelas bisnis gratis juga di kota-kota besar setiap bulan satu kali untuk semua pengguna Big Seller. Dan ada juga layanan grup WhatsApp VIP untuk seller. Pokoknya bagus banget ya Big Seller ini, kita bisa mengelola semua toko di berbagai marketplace melalui Big Seller. Jadi tunggu apa lagi? Daftar dan gunakan fiturnya sekarang juga ya. Oke, jadi cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. Kalau ada pertanyaan, tinggal komentar aja di bawah ya. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.